Selamat datang kembali di tutorial PSD. Kita memasuki bab terakhir ya, discrete Fourier Transform. Sebenarnya ini bukan merupakan bab terakhir kalau teman-teman mengacu pada buku Digital Signal Processing Pro Akis. Tetapi kalau kita mengacu kepada kurikulum di Teknik Elektro ITB, EL3010, memang ya abis ini memang ada lagi sih satu bab lagi ya tentang perancangan filter. Misalkan perancangan filter VIR. Tapi itu merupakan materi yang tidak ada di ujian atau UAS. Tapi materi tersebut tentang desain filter itu akan terpakai nanti untuk tugas besar teman-teman di mata kuliah PSD. Jadinya secara resmi sih saya planning ini merupakan bab terakhir ya. Tapi kalau misalkan kemudian hari dibutuhkan tutorial lebih lanjut untuk pengerjaan tugas besar mungkin bisa saja gitu. Saya juga melihat jadwal saya juga kan. Nah, kita memasuki bab terakhir, Discrete Fourier Transform mungkin untuk bab ini nggak akan banyak tentang teori dasarnya. Singkat aja, karena bahkan teori dasarnya pun hanya sedikit yang terpakai ketika kita sudah diimplementasikan ke soal gitu. Tapi mungkin cukup penting untuk diingat ya sebagai theoretical framework dulu. Kita bahas dulu lah teorinya dari awal. Jadi DFT, discrete Fourier Transform. Kita dari awal udah ngomongin tentang sinyal waktu diskrit ya XN. Kemudian kita transformasi Z kita membahas tentang sinyal di domain Z. Kemudian ketika Z ini kita substitusikan e pangkat j omega kita ngomongin pada domain frekuensi X omega. Nah, sekarang kalau misalkan X omega ini kita sampling kita sampling Sampling itu artinya kita mencuplik atau kita meninjau x omega saat omeganya itu ya kita kalau misalkan sampling of course kita punya namanya frekuensi sampling ya. Ya 2 pi 2 pi per n dikali kelipatannya dikali n gitu. Jadi kita mencuplik setiap 2 pi per n besar kali gitu. Ini adalah frekuensi samplingnya. Nah, ketika x omega kita sampling di atau kita tinjau nilainya di titik-titik kelipatan 2 pi per n besar, maka kita peroleh x Gitu. x k. Nah, DFT inilah kita akan banyak ngomongin tentang XK ini gitu. Jadi XK itu dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusi omega sama dengan 2 pi k n per n besar gitu pada x omega. Kita tahu bahwa x omega itu kan kalau kita kalau kita berangkat dari sini ya, kita berangkat dari xn xz itu kan jadinya kita perlahan-lahan deh, XZ itu kan sigma n sama dengan minus hingga sampai dengan hingga Xn Z pangkat minus n, X omega itu berarti Z-nya kita ganti dengan e pangkat minus j omega berarti Xn e pangkat minus j omega n, nah Xk itu tadi saya katakan ketika omega-nya diganti dengan 2 pika... Oh, sorry, ini 2 pika per n besar, nggak ada n-nya, sorry. 2 pika per n besar, berarti... Sigma dari n sama dengan minus t hingga... Sampai dengan t hingga... Xn e pangkat minus j 2 pika n per n besar, gitu. Nah, sebenarnya... Ketika kita ngomongin ini ya, Xk... Kita mensampling dari X omega... Kita meninjaunya itu sebenarnya bukan dari n minus tangga sampai hingga tetapi kita nya dari n 0 sampai dengan n 1 sampai dengan n minus satu. Oke, jadi n besar ini ini adalah jumlah sampelnya. Kita mau mau ngambil berapa sampel nih gitu. Oke, jadi dari 0 sampai dengan n minus 1 Nah, ini merupakan definisi dari discrete Fourier transform xk. Nah, apa nih hubungan antara XK dengan XN? Maksudnya kita tahu ya kalau kita punya kalau di domain waktu kita konvolusi kalau kalau di domain Z itu kan jadinya dikalikan ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ada nih XK dikalikan dengan HK ini itu jadinya apa gitu. Maksudnya dia ini berangkat dari apa gitu kan? Ini kita sebut dengan discrete Fourier transform ya. Operasi apa yang kalau di discrete Fourier transform itu pada domain K ini dia adalah perkalian. Dia ternyata sesuatu yang kita sebut dengan konvolusi sirkular. Oke. Jadi beda ya antara konvolusi yang kita pelajari di awal, ini adalah konvolusi sirkular. Mungkin gampangnya analoginya, kan? Kalau konvolusi yang standar yang, yang konvolusi seperti ini, itu kan, kita misalkan punya xn ya, kemudian kita punya hn, hn nya kita balik, oke, okay, sehingga kita peroleh h minus n, kemudian h minus n ini kita geser-geser, oke, okay, kita geser ke kiri, kita geser ke kanan, jadinya hn besar minus n, nah, kita bisa pandang ini sebagai buffer linear, oke. Okay buffer linear. Tetapi ketika udah ngomongin tentang circular, konvolusi sirkular, konvolusi sirkular, bayangin buffernya ini bukan lagi linear, tapi ujung-ujungnya ini kita lem. Dia kita bikin periodik gitu. Jadi buffernya itu sekarang berbentuk sirkular gitu. Nah itu cara gampang untuk membayangkannya ya. Makanya kalau dalam domain waktu diskrit, xn di konversi sirkular dengan Hn, dia kalau di discrete Fourier transform kan menjadi xk dikali hk gitu. Ya, of course berlaku juga ya ada namanya inverse discrete Fourier transform, tapi jarang dibahas sih sebenarnya. Yang lebih sering itu adalah discrete Fourier transform. Perhatikan bahwa dalam notasinya ini terdapat huruf n, n besar. Karena tadi katakan lagi-lagi saya katakan bahwa n besar ini adalah jumlah sampel, oke? Okay? Jadi kita dalam melakukan konversi sirkular, kita bisa ngeset nih berapa jumlah sampelnya gitu. Nah, mungkin biar lebih kebayang, kita akan coba bahas ya sebuah contoh soal gitu. Nah, untuk mendemonstrasikan bagaimana sih cara melakukan komputasi dari konvolusi sirkular. Let's say kita punya suatu sinyal xn sama dengan yang gampang aja deh 1 2 3 gitu. 1 2, 3. Kemudian kita punya HN 1, 2, 2, 1, let's say. Oke, okay, di sini nolnya. Pertanyaannya, berapakah XN konvolusi sirkular dengan HN untuk N sama dengan 8, misalkan. ya Ini sembarang aja. N sama dengan 8. Jadi, untuk melakukan konvolusi sirkular dengan jumlah sampel N sama 8, kita harus buat sinyalnya ini panjangnya juga 8. Nah, di sini kan dia panjangnya masih 0. Eh, sorry, panjangnya kan masih 3 ya. Ini panjangnya masih 4. Maka, supaya dapat yang panjangnya 8, kita lakukan zero padding. Jadi, Xn itu kita nyatakan sebagai berikut. 1, 2, 3. Kita padding. tuh 2, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang panjangnya udah 8. Begitu juga dengan HN. HN kita zero padding. 1, 2, 2, 1. Kita tambahin 0 4. Nah. Kemudian untuk melakukan proses konvolusinya. Tadi ingat ya kalau misalkan konvolusi linear kan kita ngebayanginnya kita punya dua buah ini nih. Kayak dua buah apa ya. Dua buah ya buffer linear seperti ini gitu. Nanti yang satu kita balik kita geser-geser. Kalau konvolusi circular, ilustrasinya kurang lebih sama. Kita bikin buffer berbentuk lingkaran sekarang. Oke, okay. berbentuk lingkaran. Dia ada 8 sisi ya. Eh, ada 8 kolom ya. Berarti kurang lebih kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, <tuh> kita let's say ngeset nolnya itu ada di sini. Misalkan nolnya itu biar konsisten, ada di sini, let's say ya. Nolnya ada di sini. Maka, oh iya, <gih> saya lupa nggak tahu definisinya apa. Jadi, Xn konvolusi sirkular Hn itu ekspresi matematisnya sama dengan sigma Xn. Oh iya, dari N sama dengan 0 sampai dengan N-1 ya. N sama dengan 0 sampai dengan N-1. xn, x sorry xn, h, h, oh, sorry hm minus n, kemudian dia kita modulo n, eh gimana bilangnya sorry hm minus n mod mod n. Nah ada dua hal yang mau saya jelaskan. Pertama tentang apa itu m dan apa itu n. Jadi let's say hasil dari hasil dari ini perhitungan ini let's say kita sebut dengan YN ya. YN. Maka YN ini kan nanti dia ada nilai Y0-nya, ada nilai Y1-nya, Y2-nya dan seterusnya. Nah, M di sini adalah ketika kita meninjau elemen ke M gitu. Y, YM. Jadi YM sama dengan ini mod n modulo modulo itu adalah sisa hasil bagi artinya misalkan misalkan 3 mod 2 3 mod 2 itu artinya hasil sisa bagi 3 ketika dibagi dengan 2 berarti kan ini sama dengan 1 gitu ya atau misalkan 11 mod 3 11 kalau dibagi 3 kan dia adalah Ya, 3, koma sekian gitu ya, tapi dia tiga sisa dua, berarti sebelas tiga sama dengan dua gitu. Jadi sisa hasil bagi ketika ini dibagi dengan ini gitu, itu modulo. Nah, dia secara visual dia adalah modulo, n inilah yang membuat dia bentuk buffer itu adalah melingkar. Karena kalau melingkar kan ya, let's say kita ngitungnya, let's say ini saat ini. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan seterusnya. Jadi, saat n-nya 1 dan n-nya 9 dia ber, berada pada sel yang sama. Ketika n-nya 0 dan n-nya 8 dia berada pada sel yang sama. Jadi dia mengulang karena 8 mod 8 itu sama dengan 0 dan 0 mod 8 sama dengan 0. Begitu juga 9 mod 8 itu 1, 1 mod 8 1 gitu. Begitu juga misalkan 17 mod 8 itu juga sama 1. Oke, jadi dia membuat perilaku sirkularnya. Nah, cara komputasinya gimana? Ya udah. Berarti kan ini ya, kita ikutin aja definisinya. Xn hm minus n. Berarti ini adalah Xn nih. Ya udah, kita gambarkan berarti 1 2 Oh iya, arahnya dulu ya. Arahnya Terserah kita ngambilnya gimana, yang penting konsisten aja dan kita kasih tanda. Let's say kita ambil arah positif itu, counter clockwise ya. Berarti kan pengisiannya itu jadinya 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Okay. Nah, sekarang ini kan adalah H, M, minus N, Ya mod, mod N, si N besar gitu. Nah, mungkin lebih gampang dulu kita meninjau H, N, H, N, minus n dulu. Jadi saat m nya 0. Itu kan artinya sekarang arah dari arah dari ininya itu membalik. Jadi tadinya kita mengisinya counter clockwise, sekarang kita mengisinya clockwise. Oke, berarti 1 2 2 1 0 0 0 0. Oke, seperti itu pengisiannya. Nah, udah. Berarti kan ini jadinya tadi H atau ini saat M sama dengan 0 gitu ya. M sama dengan 0. Ini jadinya H minus M. H minus N, sorry. Nah, berarti Y0 itu ya udah kita kalikan elemen yang seletak lalu kita jumlahkan. Ya udah berarti 1 dikali 1 tambah ya ini 0 dikali 2 ini 0 ini juga 0 ini juga 0 ini dikalikan juga 0 semua ya. Berarti 1 doang. sama dengan 0. Nah, <tuh> itu kita baru meninjau y0. Kemudian kita tinjau nilai m yang lain. m-nya yang positif ya. Jadi nanti kita akan tinjau m dari 0 sampai dengan n-1. Jadi kita nanti hitung untuk m-nya 0, m-nya 1, m-nya 2 sampai dengan M nya 7 Kayak gitu ya Sampai dengan M nya 7 Saya mungkin akan Tidak men tidak akan menghitung semuanya Tapi saya coba contohkan ya Misalkan untuk M nya Let's say 1 deh, kita hitung sampai M nya 2 Oke okay. Set set Sorry ini udah nggak rapi Set 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 Nah dari isinya, sama ya kita masih meninjau xn di sini tadi nolnya satu dua eh sorry kita ngisinya ngisinya kontak lokasi. 1, satu dua tiga nol 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 nah sekarang ini adalah h m minus n berarti h 1 dikurang n nah tadinya kita mulainya itu kan di sini ya itu h minus n h 1 minus n itu kita geser ke ini kita geser counter clockwise eh sorry kita geser kan H1 minus N ya jadi saat saat N nya itu satu kita peroleh dia jadi H0 oh berarti sorry kita gesernya ke sini berarti sekarang dia ada di sini nilai pertamanya ada di situ eh bentar bentar ralat <tik> ralat 1 minus n, 1 minus n, 2, misalnya, sorry, 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 jadi pengisiannya itu dia ini ya, 1 minus n artinya kita geser ke counter-clockwise sebesar 1, sorry, jadi saya tulis aja, H1 minus n itu adalah Hn, H minus n yang digeser counterclockwise sejauh 1. Atau secara umum, H, K kurang N, itu adalah H minus N yang digeser counterclockwise sejauh K. Berarti, pengisiannya sekarang, kan tadi di sini ya, itu nolnya, berarti jadi 1, 2, 2, 1. Ini 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian yang seletak, kita kalikan. 1 dengan 2 itu 2, kemudian 2 dengan 1, itu 2, sisanya 0. Berarti kita peroleh Y1 sama dengan 2 tambah 2, yaitu 4. Oke, saya contohin lagi satu lagi. Kalau M-nya 2, XN-nya masih sama. 1, 2, 3, sisanya 0 ya, nggak perlu ditulis. Sekarang, H2 minus N. Oke, Tadi kan nolnya di sini, berarti kita geser sejauh 2. Set, set, 1, 2, 2, 1. Sisanya 0. Yang terletak kita kalikan. 2 x kali 1, 2, 2 x 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1 x 3, berarti 9. Berarti Y2 sama dengan 9. Dan begitu seterusnya, kita tinjau M-nya 3, M-nya 4, sampai dengan M-nya n minus 1 yaitu m7. Nanti kita peroleh yn itu sama dengan 1, 4, 9, 11, 8, 3, 0, 0. Oke, di sini nilai 0-nya. Jadi kayak gitu ya tentang konvolusi sirkular dan juga discrete Fourier transform. Mungkin untuk video kali ini yang penting itu sebenarnya ini sih tadi. Fakta bahwa XK ini adalah melakukan sampling terhadap X omega dengan frekuensi samplingnya itu N besar dengan periode samplingnya itu N besar next kita akan bahas secara lebih praktikal ya soal-soal kuis -soal dan ujian tahun lalu supaya lebih mantap tentang materi ini sekian terima kasih